Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tedong Project, yang mana hari ini kita akan melihat satu pokok yang habis dikastrasi, teman-teman. Ini contohnya. Win, ini satu, kan ambil tuh satu sebelah. Tuh. Oh, enggak anu. Belum. Nah, ini telah dikastrasi, bisa dilihat buahnya sudah mulai keliling, teman-teman. Ini manfaatnya kastrasi. Bisa dilihat. Nanti putaran. Bisa dilihat. Oh, sudah nih Winnya. Brondol nih. Bisa dilihat, teman-teman. Nah, dia panen juga. Karena dia masih pokoknya masih rendah, teman-teman, jadi usahakan kita curi dulu buahnya, biar dia tidak apa-apa deh sampai songgo 3, tapi usahakan jangan sampai songgo 4 untuk membentuk batang gitarnya. Saya sebut itu batang gitar yang seperti ini, teman-teman, batang gitar. Nah, kalau dia masih belum terbentuk batang gitarnya, jangan di songgo 1 atau songgo 2 dulu, teman-teman. Ini batang gitar. Ini bisa dilihat seperti itu. Kenapa bisa ada yang kecil, masih kecil seperti ini? Ini karena ini hasil sulaman, teman-teman. Kemarin dia jantan di sini, teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu video untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Tedong Project. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jika ada saran juga yang membangun dan kritik yang membangun, silahkan disisipkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.